Apabila kita sudah baca amalan-amalan penangkal musibah, tapi musibah masih saja terus datang, bagaimana sikap kita sebagai muslim? Man lam yardha bi qada'i, siapa yang tidak ridha menerima takdirku, walam yasbir bi bala'i, siapa yang tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada Tuhan selain Allah? La ilaha illallah. Maka kita tidak ada cara lain kecuali ridha, ikhlas, terima ketetapan Allah. Makanya ketika bangun pagi, apa doanya? Raditu billahi rabba. Aku ridha menerima Allah sebagai Rabb. Apapun yang kau beri, aku terima ya Allah. Wabil islami dina. Aku ridha Islam sebagai agamaku. Apapun perintah dan larangan Islam ku amalkan. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha Muhammad sebagai rasulku. Maka kita ikut sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau terjadi karena kurang usaha, hukum sebab akibat.